Aku sih nggak terlalu mempermasalahkan itu, aku cuma mikir ya udah aku berprestasi. Kalau emang aku dapat bonus atau apresiasi lain itu ikutin sendiri sih, aku nggak terlalu mikirin masalah itu. Dari setelah SEA Games karena Kuala Lumpur itu aku langsung persiapan SEA Games. Nah kebetulan aku latihan di Korea dari bulan Maret, bulan 5 bulan sampai bulan Agustus. Aku baru pulang, setelah pulang seminggu tanding. Semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan lebih untuk atlet, karena atlet-atlet Indonesia sebenarnya nggak cuma aku tapi semuanya berbakat, makanya kurang diasahnya, jadi kalau bisa lebih diperhatikan.